sanggup melepaskan peluang menyambut Tahun Baharu Cina dan rela berlatih berseorangan demi badminton. Itu pengorbanan ditempuh perseorangan lelaki negara Li Zijia, namun semuanya berbaloi apabila dia dinobat sebagai juara All England 2021. Kecemerlangan di bumi England itu turut menutup segala keraguan kepadanya sebelum ini, susulan aksi hamba di Thailand pada awal tahun. Zijia yang baru sahaja dimahkotakan sebagai juara All England berkata, untuk mengekalkan tumpuan sepenuhnya kepada latihan, dia terpaksa melepaskan kemeriahan Tahun Baharu Cina pada tahun ini bersama keluarga tercinta. Tu saya ingat lagi during Chinese New Year. So mungkin masa tu saya rasa BAM pun ada bagi the break. Tapi saya sampai saya tipu family saya, saya cakap BAM tak bagi break. So saya stay dekat hostel. Saya train sendiri. Saya ingat lagi masa tu saya rasa department saya pun tak ada orang. Saya seorang aja yang training. So masa tu bagi saya hanya training saja mungkin yang saya boleh buat. Sebab kalau betul-betul bagi saya balik kampung Chinese New Year pun memang saya tak ada mood untuk untuk sambut, sebab memang stress dan memang pun asyik fikir aja untuk perkara ni. So saya after All England ni saya memang happy. Kesungguhan Zijia itu membuahkan hasil selepas dia berjaya merangkul juara perseorangan lelaki All England dengan kemenangan sensasi 30-29, 20-22, 21-9 ke atas juara bertahan Victor Axelsen dari Denmark di Birmingham Ahad lalu.